Tribuners, Indonesia masih dilanda pandemi virus corona. Hingga saat ini, kasus harian positif infeksi COVID-19 di Indonesia pada hari ini Rabu 6 Oktober 2021 mengalami kenaikan dari hari sebelumnya. Namun, pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah dari hari sebelumnya. Dalam kurun waktu 24 jam terdapat penambahan sebanyak 1.484 kasus baru. Diketahui pada Selasa 5 Oktober 2021 kemarin terjadi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 1.404 kasus. Melansir data dari covid19.go.id dengan begitu akumulasi total kasus di tanah air per Rabu 6 Oktober 2021 kini menjadi 4.223.094. Sedangkan pasien corona yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 2.851 orang, sehingga kini akumulasi pasien sembuh menjadi 4.052.300 orang. Adapun pasien corona yang meninggal dunia sore ini bertambah hingga 75 orang. Kini total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi virus corona di Indonesia menjadi 142.413 orang. Lantaran masih tingginya tambahan kasus positif corona, pemerintah meminta masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!